Terus. Pol. Terus. Terus. Halo, assalamualaikum sobat-sobat semua. Kali ini saya punya Starlet 13 tahun 89 ya, sudah facelift. Oke, kondisinya masih bagus, lurus, kaleng breng, semua masih tipis, minim dempul. Oke, kita lihat muter dulu, nanti baru detail ya. Garis-garisnya masih kelihatan nyambung. Peleknya OM-nya, kemudian wheel dope-nya, center dope-nya aslinya ya. Bannya lumayan. Oke, dari belakang super glowing ya, super glowing. Oke. Mantap ini buat kelangenan. Oke, sekarang mulai detailnya. Oke, dari depan ini lampu-lampu Koito semua ya. Koito. Ini sudah dicat dua kali ya, termasuk bodi semuanya sudah dicat dua kali. Cuman daleman-dalemannya masih original warna merah marun. Oke. Ini fendernya masih bagus, masih tipis. Ini garis-garis natnya masih nyambung ya. Kemudian ini tanpa dempulnya, tipis banget. Oke, yang sebelah sini sama ya, kondisinya sama, original semua. Mesinnya juga kering, nggak ada yang netes. Ini utuh, utuh rapi. Kemudian ini plat Salatiga ya, jauh dari air laut. Hidup pajaknya sampai belas-belas, platnya panjang, aman. Oke, dari sebelah sini nat masih nyambung, masih lurus, garisnya masih rapi, masih kaleng breng semua sak muter. Original, ini ban yang tebal. Kemudian ini kepetnya kayaknya ini original kayaknya ya. Ini semuanya orinya ya, body moldingnya nggak ada yang hilang walaupun kecil, ini semuanya ada ya. Kemudian ini stikernya kayaknya sih juga original stikernya, saya nggak tahu ya. Oke. Kemudian tepi-tepi itu ini utuh ya, nggak ada yang melembung-melembung dempul atau kropos di dalamnya. Ada videonya yang lain ya tentang pintu dan lantai, termasuk ini udah dihitam ya, tapi natnya ini masih nitik-nitik, bagus kelihatannya. Oke, kita naik ke sini. Original, ini ori bukan punya ER3. Ini juga masih. Kemudian sebelah sini masih rapi ya, rapet tanpa bocor kiri kanan ya. Ini oke, atapnya juga sama dengan platnya depan tadi, kaleng tipis, glowing super. Yang ini masih ada tutupnya ya. Oke, kemudian sebelah sini kiri kanan masih nyambung, rata rapi. Oke, ini masih ada platnya nekuk ya, nggak ditekuk ke sana, jadi masih standaran ya. Ini masih plat tanpa ditekuk-tekuk. Oke, kemudian ini Koito juga. Oke, untuk belakangnya kondisi masih rapi ya. Halo. Guys, bukan promosi ini ya. Oke, kita lanjut.
biasa nih ya, tempelan saya ini starletnya. Ini masih hidup ya. Kemudian ini original juga, bukan kawi. Ini yang belakang seperti ini ya. Spoiler. Jadi yang ini penampakannya akan seperti ini. Atapnya super glowing. Kita turun lagi. Ini juara ya, tanpa cat, tanpa luka. Ya, ini mahal. Kalau masih kondisi kayak gini pada mosting mahal. Oke, ini masih aslinya. Walaupun bumper juga depan belakang sudah dicat. Kemudian suaranya mesin halus juga. Oke, sini juga itu. Sama di pancinya. Sama ini belum ditekuk juga. Ini masih rapi. Bagus. Cocok buat pelanggan. Yang pada tanyain pasti atapnya ini karena mahal. Oke, tampak yang kiri seperti ini ya, lurus lurus. Kiri kanan ada inner fendernya ya, masih yang belakang ada satu. Mantap banget ya, rapi sekali ya. Gak ada yang lembung, kompos gak ada ya. Oke, mesinnya dulu ya, dapur pacunya. Nih, ruangannya seperti ini, merah marun. Yang utama ini ya, apron depannya utuh. Kemungkinan cat ori ya, ini masih rapi sekali ya, zibat tangganya. Pertanda aman. Kemudian ini utuh, nggak ada bekas pecahnya. Di grillnya juga termasuk lampunya. Kemudian kiri kanan seperti ini ya, masih ada nitiknya juga kelihatan. Bawahnya masih asli-asli, ini warna aslinya seperti ini. Oke, termasuk yang sini nggak ada kropos, nomor rangka cocok. Oke, nih motor aja nih. Ini nggak ada yang keropos di sini, biasanya air nggak bisa pergi keropos, ini nggak ada ya. Oke, ini juga rapi. Ini di sini juga aman, sudah dipelingkut. Oke, panggangan sate masih ada. Nah, aman ya. Aman, tidak keropos. Kemudian depan dulu. Ini masih rapi ya, lipatan. Pintu lipatan kap depan sama yang depan ini juga masih kelihatan lipatan rapinya, termasuk yang sini. Jadi aman, tidak ada bekas nubruk depannya ya. Dan ini masih kalengan tulangannya, ini masih tipis, ini tidak patah di sini, nggak ada patah ya, masih tipis banget. Oke, untuk mesin sehat, kering, berdebu ya, nggak dibersihkan sampai bawah, apa adanya, nggak ada yang dibuat balap, nggak ada ya. Cacat ori juga ori, masih ada covernya manifold juga. Ini ada tanda pergantian timing belnya, masih ada di sini dan masih ada beberapa puluh kilometer aman dipakai. Akinya masih oke. Start, walaupun kecil tapi starteran langsung jreng. Kemudian ini tempat sekring ya, masih rapi bagus, dalamannya masih istimewa, nggak ada jamper-jamperan. Oke, ini masih fungsi juga. Kemudian untuk radiator aman ya, walaupun jarak jauh tidak perlu menambah-nambah air. Oke, penampakannya seperti itu, siap untuk jarak jauh. Oke, ini interiornya ya, bagasinya. Ini dulu yang kecil. Masih rapi bagus, original. Oke, nggak ada kroposnya ya, kelihatan
Ngetiknya rapi, kiri kanan seperti ini ya. Ini strong, kuat sekali. Ini nutnya masih kelihatan ya. Tidak ada kroposnya, ini nutnya pintu juga masih lipatan jelas. Ini garisnya kelihatan. Nah, masih ada nitiknya dan oke. Kemudian yang ini lipatannya asli ya. Rapi. Rapi lipatan asli pabrik. Tidak ada rekondisi, enggak ada. Oke, kemudian tray bagasi belakang masih aslinya, belum dilubang. Ini tempat speaker, hidup speakernya ya, kiri kanan. Tutupnya masih ada kiri kanan, ini juga masih ada dongkrak di luar. Oke, kemudian ini cat asli yang ini. Oke, ini aslinya juga aman, yang sebelah sini nggak ada las-lasan ya. Ini juga masih nyambung. Mantap. Oke, interior belakang. Door trimnya original. Ini yang juara nih. Asli. Asli. Lipatannya asli. Sampai bawah ada lubangnya ya. Ini juga bagus banget ya. Kemudian ini karpet aslinya ya, masih nyambung, kancingnya masih bawaan juga, joknya masih juara, bagus banget. Kemudian depan, oh, tutupannya ini yang perlu dirapikan ya, mungkin perlu ganti boardnya dalamnya ya, tapi kondisinya masih original seperti ini ya. Lipatan seperti ini lumayan. Kemudian nah ini masih ada titiknya, masih ada nutnya. Oke, bawahnya ini masih original seperti ini ya. Masih originalnya. Nah, oke. Kemudian dalam masih lengkap. Setirnya kayak gitu ya. Oke. Ini pelengkap buku dan servisnya ya. Joknya mantap. Kemudian ini masih fungsi ya. Ini masih fungsi, ini juga rapat. Kuncinya ini nggak bisa dilepas kalau posisi seperti ini ya, berarti masih ngancing. Jamnya hidup. Tuh jamnya hidup. Jam 5.34 cocok. Oke. Langsung lurus. Langsung lurus. Wah, berat sekali nih yang ini. Sekarang yang kiri ya. Ini masih kiri belakang. Lumayan ya. Tapi ini enggak tahu, ini mungkin dulu ditempelin list. Tapi masih bagus, asli ya. Dalamnya juga kayak gini. Masih sama. Oke, tutupannya juga enak. Kemudian ini lipatannya jelas. Kemudian ini oke, ini juga masih sama. Iya, ini juga masih sama. Yang ini sama dengan kondisi sebelah kanan ya. Ada titik, ada nut. Bawahnya masih ada seperti itu. Joknya bagus banget ya, utuh yang ini ya. Terlalu utuh.
Kemudian kisi-kisi utuh, kancing ada, ini lengkap panelnya, nggak ada yang hilang. Ini tipnya single hidup, masih ada, ini masih ada, ini belum dilubang, ini ganti olinya, ini hidup semua, itu tadi ya, dashboard utuh. Oke, ini aslinya, ini tambahan, ini masih on. Oke. Mantap, guys. Oke, ini masih original. Ini masih ada juga. Kemudian kalau kilometernya 124 ya. Saya dapat sudah kayak gitu ya. Saya enggak ngerubah-ngerubah. Bye. Satu hobi sama istri ya. Terus. Pol. Terus. Oke, buat sobat-sobatku yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Terima kasih, semoga sehat selalu, sukses, amin. Ini panel-panelnya masih on semua ya, semua masih nyala, berfungsi sebagaimana mestinya. Naikkan masih enak, mesinnya halus, tarikan bus. Di lantai ya. Depan, tengah, baris kedua. Yang akhir ini cat original nih. Merah marun. Utuh, lantainya utuh. Mantap. Oke, beginilah detail videonya. Monggo bagi sobat-sobatku yang pengen meminangnya ya. Ini mobil sehat buat harian dan bagus buat komunitas karena kondisinya bagus sekali ya, bisa di test drive dan dinego. Oke. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.